You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Babe, I'm broken down. I need your loving, loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weak. Klasifikasi hamster atau Podapus speciosa. Hamster termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Chrysetidae, genus Podapus, spesies Podapus speciosa. Podapus speciosa termasuk ke dalam filum Chordata karena memiliki tulang belakang. Termasuk ke dalam kelas Mammalia karena mempunyai daun telinga, berkaki empat, mempunyai puting susu, dan melahirkan. Termasuk ordo Rodentia karena Podapus speciosa termasuk hewan pengerak. Podapus speciosa merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Podapus speciosa biasanya memakan biji-bijian dan sayuran, serta merupakan hewan kanibal. Podapus speciosa memiliki badan yang gemuk, ekor yang lebih pendek daripada badannya, memiliki telinga yang berbulu, kaki yang lebar. Hamster memiliki bulu yang tebal dan panjang. Bulunya memiliki berbagai variasi warna tergantung spesies hamster tersebut. Contohnya hitam abu-abu, putih, coklat, kuning, dan merah, atau kombinasi beberapa warna. Pada hari pertama, kami melakukan percobaan pada Podapus speciosa dengan membuat sebuah labirin untuk menguji kecerdasan hamster dalam menghafal jalan untuk memperoleh makanan. Awalnya, Podapus speciosa kami letakkan di labirin, lalu Podapus speciosa tersebut hanya bergerak atau berjalan di tempat yang sama. Dan Podapus speciosa mulai mengendus setiap dinding pada labirin tersebut. Podapus speciosa mengendus untuk mendeteksi makanan dengan bantuan kumis atau misai. Kumis Podapus berguna sebagai alat bantu untuk meraba. Kumis tersebut juga sebagai alat navigasi yang sangat membantu hamster. Kumis tersebut juga sebagai alat navigasi yang sangat membantu Podapus untuk berjalan dan hidup sebagai hewan yang aktif pada malam hari. Pada hari kedua, Podapus mulai mengenali jalan menuju tempat makanannya berada, sehingga Podapus speciosa jalannya lebih cepat daripada hari pertama. Pada hari ketiga, di awal perjalanan Podapus speciosa terhambat karena terkecoh dengan suatu benda yang bergerak di depannya. Namun, setelah benda itu diam, Podapus speciosa berjalan lebih cepat daripada hari sebelumnya. Oh.
without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say